look at Matt, too. They're coming, baby. Masih bersama. Aliando Shari. Pesantrennya Aliando O-nya 3. Gue mau nanya sama lo. Punya kakak cewek gak lo? Iya. Cantik juga. Lihat dong fotonya. Lihat dong fotonya. Coba gue lihat. Gue pengen lihat kalau ini laki ganteng begini, versi perempuannya kayak gimana ya? Undang dong. Kayak datang. Ya Allah, ini cakep banget. Undang sekeluarga ya? Kayak turunan Yaman ya? Masa ini udah ngomong tadi, turunan Yaman. Tapi datang berdua ya. Ya, ke sini ya. Nanti kamu kita diemin deh. Oke. Luar biasa sekali beautiful people ya. Live. Tapi untuk Aliando, menurut Aliando, kalau nangis itu cowok banget ya? Cowok nangis anti gitu? Tergantung sih, kadang kan cowok juga perlu nangis. Berarti cowok beneran, Pak. Laki. Laki. Karena laki tuh harus nangis. Makanya kita ngomongin Boys Don't Cry. Ini ada kisah inspiratif ya untuk kita agar kita jangan terlalu lama bersedih. Lah tahzan kalau kata buku, kita lihat. Berawal dari foto menggetarkan hati. Inilah kisah selanjutnya dari Daniel. Ada anak kecil namanya Daniel Cabrera, usianya 9 tahun. Dia dikabarkan kehilangan rumahnya gara-gara kebakaran dan cuma tinggal bersama ibu dan adiknya tanpa ayahnya. Dia mencari penerangan untuk belajar. Jadi tiap hari itu dia di depan toko fast food belajar gitu. Lalu ada yang foto dimasukin sosial media, ada viral gitu. Akhirnya petugas kesejahteraan sosial memberikannya beasiswa. Wow. Oh, sampai kuliah. Gitu. Betul. Kita lihat foto-fotonya yuk. Nih, Daniel Cabrera. Dapat beasiswa. Nih, fotonya nih. Pengen dapat lampu aja gitu, tapi dia tetap pengen belajar gitu. Mau belajar di sekolah. Soalnya dia belajar luar biasa. Betul. Kan. Dia pantatnya lihat, matanya tidak nangis kan, matanya tajam. Di Filipina dia. Depan. Betul. Tapi sekarang kabar terakhir selepas SD dia memutuskan untuk berdagang pomade. Kenapa dia pendek banget pak? Karena menurut dia itu lebih menguntungkan. Iya, ya enggak lah, dia tetap semangat. Belajar. Luar biasa. Yeay, Boys Don't Cry. Inspirasional, kan inspirasional ya. Lo kalau lagi berantem sama pacar lo, gimana? Nggak punya pacar? Woi, nggak punya pacar! Salah laki, biarin. Oh. Nggak punya pacar? Iya. Masa sih? Kenapa? Kenapa? Masih... Lo kenapa lo nempokin diri lo sendiri tadi? Figur dirinya sendiri, Pak. Kenapa lo gak punya pacar? Karir dulu. Oh, karir dulu. Oke. Biar sukses. Tapi tipe buat ceweknya Aliando tuh kayak apa sih? Yang pasti sih... Cewek. Cewek. Iya. Cabi. Oh, cabi. Tipenya cabi. Terus, gitu. Yang pasti... karena kan mau bikin cabi itu kan nggak ngebosenin. Oh. Terus. Kok lehernya yang cabi? Itu gondongan. Oh, iya. lucu juga dia nih. Terus bisa melakukan hal yang gila. Kayak kita tuh nggak kayak orang pacaran, tapi ketawa bareng, curhat bareng, ngobrol satu hal bareng, ngegembel, ngain apa sih? Kayak sahabat lah ya, bukan? Kayak sahabat. Gitu. Jadi nggak pernah malu mau makan di warteg, kayak mau makan di ini gitu kayak. Lu makan warteg lu? Ya, lu makan di warteg? Makan. Paling suka makanan apa? Orek. Tempe orek. Lu suka tempe orek? Aku suka juga sama tempe orek. Ini ada video seorang bule ya, yang sedang berantem sama pacarnya. Mari kita lihat. Bule ribut dengan kekasih pakai bahasa Jawa. Wah, gila. Coba kita lihat yuk. Masa ada sih? Halo. Aduh. Halo. Kok kita ngomong. Kok ini ngomong deh, kok ngomong. Mulai zaman sekarang agak keras hidupnya ya kalau di Jakarta. Ini yang tinggal di belakang Malioboro deh. Banyak kos-kosan.
Iya, iya, iya. Iso, bahasa Jawa? Hah? Orang iso, Pak. Orang iso, orang Yaman. Orang Padang, iki. Oh, Padang. Yeah. Padang. Tapi tahu bahasa Padang. Padang kucing? Enggak, kalau enggak begitu paham sama bahasa Padang. Tapi ini bahasa Padang. Kucing tahu bahasa Padangnya kucing? Kuciang. 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 Kambing. Kambiang. Wah, itu kan. Kepiting. Terenggiling, terenggiling. Terenggiling. Diang-yangin ya. Yeah. Terenggiling. Terenggiliang. Iya. Yeah. Kepiting. Kepiting. Ha, kuping. Kupiang. Salah. Aku ini apa? Yo! Bertanya bersama Ali Ando. Come on, man. All right. Udah Ali Ando, udah baik kok katonyo, udah yo bu, udah tambo cio rendangnya cie. Yang ini sepertinya hidupnya hampa dan kurang berasa. Mari kita lihat. Salah, kenapa lu ngomongin dupahit? Anak kecil. Tahu apa? Ngomongin dupahit anak ini. Udah bisa kayak anyang-anyangan ya. Ali Ando belajar acting pertama kali sama siapa? Apa natural aja? Otodidak ya? Nice. Ini berhubungan dengan acting ya, ini mobil. Coba kita lihat. Wah, berhubungan banget coy. Kayak rumah deh, kalau mobil. Kabarin aja sih, gampang. Boleh ya? Ya, aku mau berangkat ke rumah kamu nih. Tunggu dulu deh, tapi rumah aku baru aja disita sama KPK. Waduh, bisa kalah ya banget. Alasannya gimana itu ya? Iya benar, rumahnya disita KPK, gimana dong? Kamu pernah ngegebet orang yang rumahnya disita KPK? Yang pernah-pernah? Belum, berarti akan. Kita lanjut aja. Oh, iya. Terima kasih Diki itu produsernya yang bikin videonya. Ali Ando pernah enggak? Ini seorang Ali Ando yang seganteng dan se-oke ini. Ya. Suka sama cewek tapi lu enggak berani bilang, men. Pernah. Buset, ceweknya kayak ceweknya kayak apa? Cantiknya, coy. Pernah kayaknya ini gitu deh. Waktu kapan SMP? Enggak. Gua tak baru-baru ini. Gua kadang-kadang dia masih berjalan bersama si ceweknya ini nih. Iya, lu enggak berani bilang. Enggak. Maksudnya masih dekat, masih ngobrol. Ngobrol. Tapi gak berani mengungkapkan perasaan? Iya. Kenapa? Yang pertama belum apa ya, kayak belum dewasa ini juga. Masih belum ya, takut nyakitin. Maksudnya nyakitin. Jangan main-main dulu gitu, Pak. Maunya langsung bener gitu. Lu tuh punya aset, men. Iya. Sikat aja udah. Apalagi Yaman kan? Yaman! Oh, gede bro. Apanya? Kokinya. Oh iya betul. Yo. Kokinya gede kan lu? Iya lah. Dan juga panjang ini. Apanya? Umurnya. Oh iya. Dan juga keras bro. Apanya? Perjuangannya. Betul. Iya, itu dia. Berurat kan? Apanya? Lehernya tuh ada. Oh iya. Mohon maaf, leher beton ya. Gitu. Coba kita lihat nih lanjutnya, yuk. Bro, tolongin aku bro. Tolong apa bro? Aku tersesat bro. Tersesat banget. Kesan kenangan masa lalu. Kenapa temennya ikutan nangis? Empatinya tajam banget. Sudah di fokus itu ya. Iya. Aduh, iya. Belum nganter beras, bro. Lu taunya itu tukang nganter beras dari mana? Bapak lihat lagi. Tadi belakangnya ada beras. Masih sih. Coba. Lihat. No, tolongin aku, bro. Itu apa, Pak? Itu beras. Udah, enough. Kok ini ketangis gitu ya? Iya, itu dia makanya. Udah juga tukang beras ya? Mendingan bawa beras. Iya. Pernah naksir tukang beras? Kamu pernah lihat itu? Tukang beras naik haji? Atau tukang beras jadi serigala? Iya. Apa ganteng-ganteng tukang beras? Apa tujuh tukang beras? Terus kenapa? Ayo saya, beras saya. Dengan gesture-gesture gitu. Aduh ya Allah. Ini terakhir, kita ini saking ngenesnya kelamaan ngejomblo ya, mari kita lihat. Sayang, kamu
kamu lagi apa? Lagi mikirin kamu. Kamu cinta gak sama aku? Dasar jomblo, kurang kerjaan. Gak ada yang ngecat ya, makanya mainin translate mulu. Pakai Google Translate. Atau lu main gimbot, jadi sekalian. Boleh juga. Boleh juga. Iya gitu. Itu dia luar biasa ya. Orang-orang, apa sih tadi kita bahas apa? Apa sih tadi itu nih? Ngebahas apa sih? Oh, boys don't cry. Oh, boys don't cry. Boys don't cry. Ingat ya. Oke, luar biasa ya. Karena ada Aliando di sini kan dia ganteng banget. Ini langka nih. Ya. Aliando punya waktu untuk datang ke sini ya. Kita mau menantang dia. Menantang Aliando untuk melakukan apa, Pak? Iron Dance. Nah, Iron Dance. Lu tahu Iron Man kan? Tahu. Ini dance-nya. Dance Iron Man. Makanya dipanggil Iron Dance. Mau coba ya? Tapi bagaimana kalau itu nanti gue praktekin dulu. Yeah. Tapi begitu lo melakukannya, itu tidak untuk tayangan TV, untuk di YouTube aja. Nah, jadi orang-orang pada suruh harus nonton itu. Kalau lo pengen lihat Aliando Iron Dance, go to our YouTube. Yeah. And comment net. Iya, yeah, coba ya. Lo bikin gue marah dulu. Gue kayak Robert Downey Jr. kan? Katain. Oh iya. Iya kan? Katain, katain. Ayo bikin gue marah. Harus gue marah. Kalau gue marah gue jadi Iron Man. Oh, katain. Udah gak apa-apa, lepasin aja bro. Gak apa-apa, ada di sini. Ini segala macam undek-undek. Contoh. Ya contoh. Gak kabur nih, contohin. Pak, gua atro. Weh, thank you, man. Gila, thank you. Apa ya? Tua lu. Rambut, dasar rambut nanas. Kurang, dia kentang gitu ya. Gak, dia santun. Pak, ini anak baik, Pak. Anak baik banget. Anak baik, ini anak santun ya. Dasar rambut nanas. Ini bagus ini, anak hormat sama orang tua ya. Jangan jika Jessica suruh begini. Oh, demam. Ah, jelek lu gitu. Ah, jelek lu. Tapi dia udah berani ngeliat gue. Ah, jelek lu. Dia mau dasar hormat sama orang tua, ini bagus ini anak nih. Iya, ada. Gak mau aku marah. Iya. Di YouTube ya. Oke. Okay. Keywordnya adalah the comment Iron Dance. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Alanda, terima kasih Dotendo, terima kasih Alanda Sari. Yoi. Jangan ditonton episode selanjutnya dari The Comment Baby. Yo. Kamu malas beresin kasur enggak? kasur enggak pernah diberesin, kalau spray iya. Iya Pak, benar Pak. Benar juga. Kita benar Pak. Kita enggak pernah kasur tuh begitu aja tuh. Pak. Iya. Apalagi spring bed tuh beresin gimana. I want you. Iya, kanan kiri kanan. Kanan kiri kanan. I need you. Salah ngadep sana Pak. Iya Pak. I love you. Kalau ngajarin orang tua emang suka lama di sini Pak. Oh, thank you. Jangan, ntar di Periscope. Di Periscope streaming. Kenapa sih takut banget katanya enggak punya pacar? Saya enggak punya pacar. Iya. Tapi? Ah, enggak ada pacarnya. Kamu punya pacar? Enggak. Enggak ya? Enggak. Belum punya ya? Iya, mungkin nanti kalau udah besar kali ya. Emang kamu udah dewasa sekarang? Aku masih kecil dibanding om. Kolesterol, pegelin, darah tinggi, dan juga gerak mata, dan juga katarak. Penyakit-penyakit di atas umur 30 ini. Iya.